Kerajaan Kelantan menyambut baik cadangan kolaborasi sukan berbasikal antara Terengganu dan negeri itu. Sekaligus, Kerajaan Kelantan akan memberi kerjasama sepenuhnya jika ia dapat direalisasikan pada masa akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Irama, Negeri Kelantan, Muhammad Huzaini Cik Husin berkata, cadangan tersebut amat baik untuk mengeratkan hubungan antara pasukan berbasikal Kelantan dan Terengganu. Program mahabbah antara kira daripada Kelantan ke Terengganu dan kira program silaturahim, eratkan hubungan antara kita reda-reda yang ada di Kelantan dan juga ada hubungan kita dengan tim di Terengganu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di pentas budaya Pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu. Katanya kedua-dua belah pihak secara tidak langsung boleh memperkenalkan tempat-tempat menarik bagi mengembangkan industri pelancongan di kedua-dua negeri ini. Kira-kira 70 peserta terlibat dengan program Kayuhan Muhibah anjuran River Village Cycling Club RCVV dari Pantai Irama dengan kerjasama Pepsi Blue Club dari Terengganu. Peserta tersebut berlepas dari Pantai Irama bermula jam 8 pagi dan berakhir jam 6.30 petang di Pantai Peranginan Batu Buruk, Kuala Terengganu.